Mushi Kitchen 2. Game horror, sebuah game horror yang menceritakan tentang chef yang sangat somplak ya, yang menjadi psikopat ya. Tapi aku nggak paham ceritanya gimana gitu loh, bisa jadi psikopat. Bodoh amat sama jalan cerita, langsung aja di play game ya. Did you find me? Yes. Yay. Yay semua. Dah, bodoh amat. A. Oke. Okay. F. Oke. Okay. P. Bodoh amat. Oh, untung nggak terlalu kaget. Yang penting aku itu main gitu ya. Perkara ceritanya gimana-gimana bodoh amat. Kan kemarin, minggu kemarin kan keluarnya ke sini ya kan. Dan di sini ada mayatnya Mitch di sini. Tapi sekarang udah gak ada. Dan kemarin ada juga suara orang lagi boker di sini ya. Bentar, kok tiba-tiba ada musik? Why? Mati lu. Kaget aku anjir, langsung merinding woi. Astaga men. Men. Makanya kok tiba-tiba ada musik gitu loh. Ternyata itu tadi musik mengejar. Oh my god. Loh, ada lagi. Oh, ini buat berlindung ya. Buat berlindung. Bodoh amat, ayo lagi lo. Lagi. Boom. Anjir lah, men. Ini gimana? Enggak bisa keluar aing. Dan gelap lo masalahnya, cuy. Enggak bisa diterangin lagi. Lens flares. Apakah lens flare ini buat apa? Oh, enggak ngefek sih, enggak ngefek sih. Hidupin aja lah, bodoh amat lah. Oke, okay, yuk. Bodoh amat. Ini loh, ada orang. Oh, yuk ngobrol. Mana? Dari mana? Dari sini. Tiga. Try again, lol. Terlalu lol gitu loh. Itu tadi apa? Ada tiga tuyul gitu loh. Langsung samperin aja dah, bodo amat. Tapi gak ada senter. Gak ada senter, tolong. Oh, ada ya. Ada ternyata. Ya udah, bodo amat. Yuk, ngobrol, Pak. Ngobrol. Steve. Oh, ini yang sembunyi kemarin kah? Bodo amat. Oke. Okay. Ntar ada yang keluar dari situ loh. Gain access. Apa tadi? Aku gak baca, woi. Coba ke sini. Coba ke sini, ada apaan tuh? Oh, kalau gini kan kita berlindung ya. Oke, okay. Adakah something? Kemarin tempat listrik di sini ya, sekarang banyak kerdus ya. Kok auto mati? Oh, mungkin cahaya itu yang bikin semua orang di sini keluar ya. Badut-badut tadi ya. Ini ruangannya, wow, ruangannya siapa ya? Aku lupa, aku ya itu loh ya, yang cewek itu loh. Weh, jangan tiba-tiba mati dong. Tiba-tiba ntar jump scare. Ini kacanya udah rusak ya. Mana jalan keluar? Astaga. Bentar. Suruh ngapain, men? Yuk, sini. Bim. Bodoh mat. Yes. Bodoh mat, yuk samperin. Ini kan ruangannya. Stay out. Kok kayak ada suara ya? Ada brankas, oke. Okay. Ki. No. Anjir lah, men. Deg-degan, cok. Astaga.
aku mau ngebuka brankas men, kodenya berapa men? Astaga, udah mat, yuk sini, come here, ada lagi, come here, anjir matinya itu loh, kayak ada suara apa ya itu loh, kayak gitu loh, aku susah menjelaskan, kok he, oh kodenya bukan angka ya, mungkin ya, apakah ini stay out? Jangkrik, kesini lagi dia. Ada berapa? Men, kalau gini terus kapan selesainya? Kodenya di mana ya? Sangat sulit dimengerti. Ini Moshi, tapi nggak bisa dimasukin. Kodenya apa ya? Atau stay out tadi yang ada di pintu itu kodenya? Coba. Mana? Stay out. Nggak bisa, coy. Jadi 4 digit ya ternyata ya. Nggak bosen ya? Gak bosen lau. Musiknya masih ada. Jadi kesini lagi dia. Anjir. Ada suara kayak suara siaran gitu loh. Suara apa ya? Dan kodenya di mana men? Apakah di Steve men? Steve, aku butuh kode. Steve, kodenya berapa Steve? Aduh, saya sangat bingung. Oh ini, apa? Gak ada hubungannya juga. Aduh, kudu nyari kode di mana? Di ruangannya siapa? Pas. Woi, gelap di sini, woi. Anjir, sumpah merinding loh tiap aku dikejar. Tapi aku bingung kodenya di mana. Ini radio. Sangat sulit dimengerti. Ini loh, clue-nya ada di mana, clue. Gimana sih cara memberhentikan mereka biar nggak mengganggu saya? Aku heran sama suaranya pas mati itu loh. Kok kayak suaranya cewek, tapi kok wujudnya cowok gitu loh. Developernya itu gimana gitu loh. Astaga. Dan lagi ya, bosen gua. Ada lagi, sini, come here. Gitu doang, astaga men, kapan habisnya? Oke, ternyata setelah aku pelajari ya, putih-putih yang ada di bawah itu durasi senternya guys ya. Ternyata itu durasi center. Itu dia. Pertanyaannya dia tuh muncul dari mana aja gitu loh. Oh, botak. Aku ingat di sini ada kepala. Ini kayaknya kepalanya yang cewek yang di situ loh ya. Dan pertanyaannya orang ini kok berani di sini? Si Steve ini. Dan kodenya di mana ya buat ngebuka brankas? Man, please lah, jangan ganggu dong.
Oh, apa ini hijau-hijau? Apa hubungannya sama listrik? Kayaknya kemarin nggak ada listrik ya di sini ya, kayaknya ya. Astaga, astaga. Kapan selesainya orang ini mengejar saya? Dua lagi. Man, why gitu loh. Mengapa sangat susah? Gimana ceritanya? Gimana caranya? Find and kill a Moshi. Yang penting kita itu nyari Moshi, tapi Moshinya ada di mana? Man. Oh wait, aku belum memasukin ruangan ini. Gelap. Astaga. Siapa ini? Gelap Arun. Kok gelap banget ya? Gak boleh nyalain ya senternya ya. Aduh, dramat. Find tea and biscuit for Arun. Arun, kita disuruh mencari biskuit. Astaga, aku nyari biskuit di mana? Oh ini, bisa nggak? Nggak bisa, coy. Yang ada biskuit kepala ini, mau nggak, Arun? Ada lagi. Aduh. Hey, chill. Astaga. Mochi say endingnya Ini hilang. Setelah hilang, kayaknya muncul lagi dia ya. Aku nyari kue kemana? Kesini kah? Adakah di sini? Nggak ada, cok. Aku nyari teh juga di mana? Astaga. Ya ampun, susah kali coy. Gak bosen ya. Dua lagi. Tiga. Bodo amat kabur. Tender. Bodo amat kabur. Anjir, stamina. Please. Susah coy. Yuk. Dan apakah habis ini tasnya tetap maksudnya mencari teh buat ini atau ngobrol lagi? Oke. Okay. Yuk. Pondeti dan apapun itu ya. Spawn random. Anjir lah, tapi di mana? Nge-spawn random. Tehnya kayak gimana, biskuitnya juga kayak gimana. Aduh. Kesana. Tapi gak bisa dibuka ini coy. Bosen aku dikejar-kejar kayak gini. Udahlah. Ada lagi. Dari tadi dikejar-kejar sama bocil mulu.
aku butuh biskuit dan juga teh, coy. Nggak bisa sembunyi lagi ke sini. Kabur, kabur, kabur. Sini, Pem, Pem, mati lu. Astaga, di mana biskuitnya? Kok aku rada menyesal ya aku memulai game ini ya. Di atas-atas gak bisa dibuka lagi. Astaga, lagi usaha mencari jalan keluar kok malah kesini lagi lu, dua lagi. Anjir. Men. Nyawaku, men. Astaga, oh ini biskuit. Pick up. Wow, oke, coy. Please jangan ganggu saya, bocil-bocil ganggu. Tiga lagi. Ya ampun, men. Susah banget dah. Aku percepat buat nyari biskuitnya. Tapi sebelum itu bentar. Apakah biskuitnya masih ada di sini? Anjir. Spawn random dan juga aku kudu ngomong dulu sama Arun ya. Mana? Ini. Aku kudu ngomong dulu sama si Arun. Mana Arun? Arun. Oh ini dia. Oke, gaspol. Mana jalannya? Coba ke sana lagi. Bosen lo. Masih adakah? Gak ada. Tadi udah aku temukan, tapi digagalkan sama si bocil ganggu tersebut. Di mana ya nge-spawn, di mana lagi ya kuenya ya? Ya, ini dia. Bukan. Please lah, bocil ganggu, please. Aku mau nyari kue sama teh, bocil ganggu. Apakah kita nggak boleh menyalakan senter? Jangkrik, kesini lagi lu. Ada lagi. I'm here. Men, susah lo men. Jangan dirusuh dong. Kuenya di mana lagi? Pakai random lagi keluarnya. Mana sih pintunya? Astaga. Astojim. Ada lagi sini. Anjir lah men. Sebel kali anjir. Ini loh, ini kodenya berapa ya? Dan di sini aku belum juga menemukan sebuah kue dengan teh, men. Dan pertanyaannya ya, tadi di sini loh ada tempat buat hidupin listrik, dan sekarang nggak ada, men. Ayo pindah lo. Aduh, men, men sangat memusingkan game ini. Bosen aku sama dua botak. Mana kata-katanya itu berubah lagi tiap aku mati, berubah kata-katanya. Buat yang pertama sebenarnya ya, tasnya itu aku disuruh nyari Moshi dan Kill. Tapi Moshinya di mana? Kayaknya di sini gitu loh, tapi aku nggak bisa ngebuka. Dan aku membutuhkan sebuah kode.
ini mah anak buahnya Musi kayaknya. Musi atau Mosi sih. Ini loh kodenya macam mana masukinnya? Dari tadi aku belum nemuin kodenya. Ay, kaget aku anjir. Astaga. Anjir. Ah. Ada lagi ke sini lu. Anjir. Woi, aku butuh guide. Gak bisa loncat lagi kita. Dan gak bisa ke sini lagi. Oh my goodness. Ya udahlah ya, ke Arun lagi. Lu itu nyusahin, aduh kaget. Lu itu nyusahin, gitu loh, Arun. Aku nyari kue kemana lagi? Bodoh amat, gelap gak kelihatan. Astaga, men. Susah kali, men. Game full hitam gitu loh. Senternya dibatasin. Dan lemarinya nggak bisa dibuka. Eh, ya aku membutuhkan cahaya. Eh, ngebug lu ya. Eh, ngebug lu, yeah. Tapi aku nggak bisa keluar. Udahlah. Oh, bodoh amat sama game ini. No lanjut. Udah. End.